Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves, mengakui program hilirisasi sumber daya alam atau SDA, khususnya di sektor pertambangan dan nikel, mampu menekan kemiskinan di daerah. Bahkan program utama Presiden Joko Widodo itu disebut-sebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan juga nasional. Kemudian dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Januari, Luhut pun mencontohkan program hilirisasi yang dilakukan di Morowali, Sulawesi Tengah atau Sulteng yang sudah berhasil menekan angka kemiskinan. Pada 2015, data angka kemiskinan di Sulteng pada 2015 mencapai 14,7%. Namun, setelah adanya hilirisasi menurun menjadi 12,4% di tahun 2023. Menurut Luhut, Sulteng sendiri menjadi salah satu wilayah yang terdapat kawasan industri, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park atau MIIP. IMIP memang diizinkan pemerintah pusat untuk mengelola kawasan industri berbasis nikel yang terintegrasi dengan produk utama berupa nikel, baja, tahan karat, dan juga baja karbon. Industri pendukungnya terentang dari pembangkit listrik, tenaga batubara, pabrik mangan, silikon, krom, kapur, kokas, dan juga lainnya, hingga pelabuhan dan juga bandara. Kawasan industri IMIP merupakan kerjasama antara Bintang 8 Group asal Indonesia dengan Tsingshan Steel Group asal Tiongkok atau Cina. Tsingshan Group menjadi perusahaan terbesar di dunia di bidang pengolahan nikel dan sudah menguasai teknologi pengolahan secara lengkap dan juga modern. Kalau kita lihat data 2015, itu kemiskinan di sana 14,7%. Nah, data 2023 itu 12,4%. Jadi turun kemiskinan di sana dari 14,7 ke 12,4%. Nah, itu apa ya? Karena pembangunan ekonomi di sana. Kemudian kalau di Morowali, kita lihat 2015 itu 15,8% kemiskinan. Dan 2023 ini kita lihat 12,3% kemiskinan. Jadi terjadi juga cukup perbaikan-perbaikan di sana. Tapi itu saja nggak cukup menurut saya. Saya sudah jelaskan bahwa ada sekarang politeknik kita dirikan situ. Sekali-sekali berkunjung deh ke politekniknya. Itu menurut saya bagus. Dan guru-gurunya juga kelas-kelas. Ada yang dari ITB, ada yang dari UI yang kita ajak untuk ngajar di sana. Dan mereka langsung praktek di industrinya. Dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi. Dan mereka sekarang bekerja. Ya, menjadi bagian dari pembangunan proyek smelter di Sulawesi atau di tempat lain juga. Proses suatu industri itu tidak lepas daripada kualitas pendidikan. Kita kan mana pernah ada punya politeknik bermutu di luar Jawa.